أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa, dan alhamdulillah kita kembali bersama Ustaz Anggi Fadiansyah, kemudian juga dari kita dari SD Tahfidzul Katsir ada Nakia, Bilqis dan juga Sarah beserta Ridwan, alhamdulillah, dan kembali kita bersama dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya adik-adik kita? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama ngaji. Semangat, semangat, semangat. Yes, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz, ini telah kita baca bersama ya. Surat Atin, Masya Allah, begitu sejuk di hati. Alhamdulillah, semoga kita semua yang membacakan, begitu pemirsa yang menyimak, Allah berikan pahala dan juga keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Seperti apa sih makna dibalik ayat surat dari Atin dan juga bagaimanakah hukum-hukum tajwidnya? Tentu akan kita bahas setelah dua pesan berikut ini. Tetap di Yuk Ngaji, yuk kita ngaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, kembali kita bersama Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, masih bersama Ustaz Anggi ya, dan adik-adik dari SD Tahfidzul Katsir Ustaz Omar Ridwan. Alhamdulillah, telah tadi kita baca bersama ya surat Atin nih. Masya Allah, barangkali ini kesempatan kita untuk bisa membahas terkait makna-makna di dalamnya. Ustaz Anggi, silakan. Baik, bismillah. Alhamdulillah, kita tadi sudah membacakan surah Atin ya, yang mana arti dari Atin itu tersebut bisa buah tin, Masya Allah. Jadi Atin itu artinya buah tin. Nah, untuk Bilqis berapa ayat nak? 8 ayat, Masya Allah. Nah, dan golongan surah Atin ini termasuk golongan surah Makkiyah ya, Masya Allah. Nah, kemudian Insya Allah akan kita bahas dan kita gali dari ayat per ayat ya di surah Atin ini. Dari ayat 1 sampai ayat 3 itu berarti Allah bersumpah dengan 3 tempat. Nah, yang pertama watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, di mana buah tin dan buah zaitun ini Allah utus Nabiullah yaitu Nabi Isa alaihissalam di negeri Palestina. Nah, kemudian di ayat yang kedua waturisinin, Allah juga bersumpah di tempat Gunung Tursina, di mana Allah memanggil nabinya yaitu Musa alaihissalam. Ya, kemudian di ayat yang ketiga wahadzal baladil amin ya. Wahadzal baladil amin, dengan tanah haram. Apa itu tanah haram? Yaitu Mekah al Mukarramah. Allah mengutus seorang manusia terbaik. Mengutus manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat yang keempat Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di dalam tafsir mengatakan sebaik-baik bentuk ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia itu di atas fitrah. Fitrahnya adalah fitrah kebaikan, yakni Islam. Nah, makanya di ayat berikutnya
Thumma radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, orang yang dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya ini adalah neraka, neraka yang paling rendah. Orang yang mengotori fitrah tadi. Keluar dari fitrah maksudnya adalah bermaksiat kepada Allah, menyekutukan Allah dengan melakukan kesyirikan. Makanya Allah katakan di sini tsumma radadnahu asfala safilin. Maka kemudian kami kembalikan dia ke dalam api neraka yang paling rendah. Nah, ayat yang selanjutnya, nah ini yang mungkin menarik bagi kita ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada bagaimana kita beriman kemudian membuktikan keimanan kita dengan wa 'amilus solihat, dengan melakukan amalan-amalan yang solih, amalan-amalan kebaikan. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Ini kabar-kabar yang baik buat kita sebagai manusia, bahwa ketika kita melakukan amal yang solih, maka pahala kita akan diganjar Allah, tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, kecuali maka orang-orang yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan. Ya. Nah, makanya dijawab langsung oleh Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Bukankah Allah ini adalah hakim yang paling adil? Nah, maksudnya hakim yang paling adil adalah Allah tidak akan membiarkan manusia setelah melakukan amal, setelah melakukan perbuatan, itu dibiarkan saja. Bukan. Tapi Allah akan membalas sesuai apa yang manusia kerjakan. Kalau manusia mengerjakan amalannya kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Begitupun juga sebaliknya. Ketika manusia melakukan hal keburukan, maka Allah akan balas juga dengan hal keburukan. Masya Allah. Itu mungkin kandungan dari surah. Masya Allah. Dalam sekali ya. Kita adalah sebaik-baik penciptaan. Masya Allah. Masya Allah. Harus pede kita penciptaan terbaik. Kemudian tadi ya, diciptakan untuk beramal soleh, Ustaz. Betul. Ya. Masya Allah. Segala potensi berikan untuk bisa beramal soleh. Masya Allah. Ih, luar biasa nih. Dan Ustaz, tentunya setelah ini kita akan mencoba membahas ayat per ayat, Ustaz. Ya. Insya Allah. Dan tentunya kita akan bacakan. Namun tentunya kita akan break dulu sejenak dengan pesan-pesan berikut ini. Tetap di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali bersama kita dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, setelah tadi kita membahas terkait makna yang terkandung di dalamnya, Ustaz ya. Kita akan coba bahas tentang apa namanya tajwidnya nih, Ustaz. Hukum apa Ustaz yang terdapat dalam surat ini? Silakan. Oke, bismillah. Sekalian di akhir tentunya. Nah, insya Allah pada kali ini kita akan membahas materi tajwid, yaitu mad arid li sukun. Nah, secara bahasa kita artikan mad artinya panjang, ya. Arid yang artinya kejadian yang baru atau kejadian yang tidak asli. Nah, li sukun artinya karena sukun. Nah, baik. Kemudian secara istilah, jadi artinya huruf mad arid li sukun adalah huruf mad yang diikuti huruf sukun yang tidak asli tadi, yaitu arid, ya, karena disebabkan wakof. Nah, yang mana huruf sukun yang tidak asli ini wazaituni. Nah, sebenarnya dia tidak menjadi huruf sukun yang asli. Nah, dia menjadi sukun disebabkan wakof, disebabkan berhenti kita di sini, huruf mati di sini. Makanya dia dinamakan arid, ya. Nah, kemudian ada tiga cara membacanya. Yang pertama, 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Nah, berarti sama dengan mad lin, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh, ya. Contohnya di sini Ustaz bacakan terlebih dahulu, wazaituni. Ini ketika wakof. Nah, makanya ketika wazaituni ini tunya tetap menjadi mad tabii. Nah, tapi kalau kita wakofkan disebabkan karena wakof, baru kita masuknya kepada mad arid lisukun. Wazaitun. Ustaz, gimana kalau dibaca panjang 2 harokat? Wazaitun. 4 harokat? Wazaitun. 6 harokat? Wazaitun. Seperti itu. Begitupun juga contoh-contoh yang lain. Oke, baik. Untuk adik-adik, kita coba membaca contohnya ya. Satu persatu ya. Mungkin dari Sarah terlebih dahulu. Ya. Coba Sarah baca contoh ini dengan dibaca 2 harokat panjangnya. Silahkan. Masya Allah. Coba kalau 4 harokat gimana, nak, cara bacanya? Wazaitun.
Masya Allah. 6 harokat? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, kemudian Bilqis ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Ya, silahkan dibaca dengan panjang 2 harokat. Nah. Nah, coba dibesarkan lagi suaranya, nak. Ya, 4 harokat. Iya, 6 harokat. Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya ada Kia, ya Kia. Kia, silahkan bisa dibaca contoh yang ketiga dengan panjang 2 harokat. Silahkan. Masya Allah, 4 harokat. Masya Allah, 6 harokat. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, jadi panjang mat arid li sukun bisa kita baca 2 harokat. 4 harokat dan 6 harokat. Nah, lagi-lagi ketika kita membaca di dalam satu majelis atau dimanapun, kita membaca dari awal 2 harokat, kita harus konsisten 2 harokat. Nggak boleh awal ayat 2 harokat, di pertengahan ayat 4 harokat, bahkan di akhir 6 harokat. Nah, itu tidak dianjurkan ya. Baik, barakallahu fikum ya. Masya Allah. Dan dengan tajwid ini kita dilatih untuk bisa membaca dengan tartil. Tartil, Masya Allah. Tartil, indah dan juga nyaman dilihat, Insya Allah. Baik. Nah, kayaknya gak lengkap nih kalau kita akan coba baca satu persatu ya, tiap anak ya. Insya Allah, siap adik-adik ya? Siap. Tapi ya. Tapi bertahan ya, Insya Allah kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Yuk Ngaji, Yuk kita ngaji. Insya Allah kita akan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali bersama kita dalam program Yuk Ngaji, Yuk kita ngaji. Alhamdulillah. Pemirsa, telah tadi kita bersama menyimak ya terkait hukum mat arid li sukun yang tadi disampaikan oleh Ustaz Anggi tadi. Dan kini tiba saatnya kita untuk bisa mencoba latihan. Betul. Ustaz ya. Ya, insyaallah. Ya. Baik, sekarang kita coba baca satu surah. Nah ya. Nah, dimulai dari siapa dulu nih? Dari Sarah apa Kia? Oke, Ustaz tunjuk aja. Silahkan dari Sarah terlebih dahulu. Dari Ta'awuz silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukazzibuka ba'tu bittin alaysa allahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah, barakallahu fi. Selanjutnya ada Kia, silahkan Kia dimulai dari Ta'awuz ya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Masya Allah, baik, alhamdulillah telah kita membaca semua ya. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan Ustaz, nggak terasa kita sudah di ujung acara kita. Kali ada review kesimpulan terhadap materi yang kita bahas pada kali ini. Baik. Silakan. Ya. Di surah At-Tin ya, mungkin ada beberapa poin yang bisa kita petik ya faidahnya. Yang pertama, lagi-lagi kita harus bersyukur ya, mensyukuri atas penciptaan yang diciptakan oleh Allah, sebaik-baik penciptaan ya. Kemudian ketika kita mengakui sebagai orang yang beriman, nah bagaimana kita mengaplikasikan keimanan kita itu dengan melakukan amal-amal yang soleh. Nah, kemudian ada pahala yang diberikan oleh Allah yang tidak ada putus-putusnya. Nah, yang terakhir adalah kita bisa melakukan sesuatu, melakukan apa saja, tapi ingat
Allah adalah hakim yang paling adil. Ketika kita melakukan kebaikan, maka insya Allah akan dibalas dengan kebaikan pula. Kemudian ketika kita melakukan keburukan, kejahatan, maka keburukan dan kejahatan akan kita dapatkan juga. Nah, kemudian di materi mat harid li sukun ini, poin yang terpenting adalah bagaimana kita cara membacanya dengan konsisten. Ketika kita membacanya dua harokat, kita baca dua harokat. Kalau kita membaca empat harokat, kita konsisten harus empat harokat. Enam harokat juga kita harus konsisten dengan enam harokat. Nah, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, wa iyyakum. Dan tuan adik-adik semua, terima kasih banyak ya. Iya. Jazakumullah khair. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari bersama surat At-Tin, bagaimana maknanya, kemudian bagaimana juga hukum-hukumnya. Iya. Semoga Allah berikan kepada kita semangat untuk bisa terus konsisten belajar saat ya. Dan juga berkas semangatnya pada pemirsa di rumah insya Allah. Semoga Allah memudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Dan semoga Allah memudahkan kita kembali berjumpa di program akan datang. Tetap semangat di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.